Oke, guys, balik lagi sama aku. Kali ini aku mau ngetes drive si pendan baru. Ini pendan baru. Nah, ini si double wing drawing equipment. Ini tuh skillnya saat buat 3 bangunan 45% kembali ke tempat semula, 15% saat tidak aktif. Jadi dia nge-growth 15% ya. Terus dadu double naik 30% saat dadu double 3 kali selama 1 turn. 80% pindah ke area manapun. Jadi dia tuh enak, kayak gak berhenti jalan. Nah, kita mau pasang di legendary Kimun. Aku untuk setannya kayak gini sih. Kita pakai double wing drawing equipment, terus pakai multiverse universe spy SPI, sama ini Sudim, terus sama Exile. Aku sih nggak punya ini ya, nggak punya pendant support yang lain. Menurut aku yang paling pas di ini pendant aku cuman itu aja, guys. Nggak ada yang bagus, jadi ya wes lah, kita coba aja ya. Kita coba boncos atau enggak. Aduh. Ah. Oke, kita lihat. Ketemu siapa ya? Kemarin tuh aku habis ini, guys. Apes banget ngejar si pendant habis 6.000. Sumpah. Aturan tuh berapa ya? 4 sampai 5.000 dapat lah ya. Tapi aku habis 6.000 loh. Gila. Enggak ngerti kenapa di akunku tuh ngejar apapun tuh enggak pernah hoki. Aduh, dapat si ini. Si Alice. Ini Alice yang apa nih? Evo atau legendary ya? Oh, Evo, guys. Oke. Ini kenapa dah? Oke, yang pertama kita mundur dulu 10. Aduh, nge-growth, guys. 12. Oke. Anjir, nge-growth lagi. Kita coba ambil 12 ya. Buat ngecek yang ini kemana saja. Nah, gini. Aktif, guys, ternyata. Kita lihat dulu apa ini. Oh, completion. Terusin aja deh. Oke, kita pindah ke sini. Susahnya lawan Alice mah gini ya, guys. Dia tuh nge-recharge terus, jadi sebel banget kalau misalkan nggak bawa discharge. Skillnya tuh nggak habis-habis nge-recharge terus. Untung kita punya ini ya, copy-copy, jadi dia nggak bisa TTL. Dia juga nggak bawa chat kayaknya. Ini dia bawa chat. Oke, kita kasih heart pumping dulu 12. Tapi kayaknya nggak bisa sih. Oh, iya kan. Kita harus nge-heart pumping dia terus ya kayaknya.
Soalnya kalau nggak gitu, dia nge-recharge terus. Aduh, ini jaringannya kenapa kayak gini dah? Hey, gimana sih? 4G loh padahal. Nah, coba heart pumping lagi. Ih, sini aja deh. Nah, kita bisa ini nih. Nah, kita panggil. Oke. Kita 10. Aduh, nggak aktif loh. Wah, ini aktif. Kita ke sini ya. Taruh di sini. Dua kali nggak aktif ya ininya, heart pumpingnya. Kan dia nggak ini lagi. Mampus. Kena sobek dia. Anjir. Nah, kita di sini. Kita nge-heart pumping dia. Kita di sini. Kita undang mantan. Ternyata nggak bisa. Oke. Kita ambil 4. Kita bangkrutin sekali, kayaknya dia langsung bangkrut deh. Nih, kelemahannya si Alice mah, kita kan nyerang nggak menyentuh ya. Jadi dia nggak bisa ngechat kalau misalkan dia bawa chat. Jadi kita iniin aja. Serang dia pakai heart pumping. Anjir, kenapa masuk situ? Ini jadi guys. Padahal dia udah bangkrut loh. Dia pasti nge-recharge lagi. Oh, dia nge-magnet. Nah, oke, kita kayaknya udah win deh. Enggak anjir. Oke, kita di sini. Kita undang, nah, mantap. Nggak bisa lagi. Kita ke sini. Kita nge-heart pumping lagi. Kayaknya sih bisa bangkrut ya. Ah, ya kan. Ini jaringannya agak kocak ya guys. Mohon maaf. Tapi ini udah 4G loh. Oke, kita main sekali lagi ya. Coba muter terus. Oke, kita lihat. Dapat siapa nih? Enak gak?
gak enak ya karena jaringannya gak jelas. Oh, kita musuh Elo nih guys. Elo yang mana nih? Elo nih TTL atau Elo bangkrut? Kita coba lihat. Dia pakai ini, shield jetpack. Bombing ini nih, malesin sumpah. Oke, kita dapat pertama. Kita 4. Kita boleh login di start ya guys. Kok nggak nyala ya ininya? Nggak nyala loh. Nah, ini baru nyala. Adih. Agak boncos ya ini drawingnya. Tapi kalau yang 3 kali berturut-turut ini gacor sih. Nah, kita bolongin di sini. Nah kan? Bombingnya ini bikin males tahu. Nekat banget ke start. Oh iya, dia bawa ini loh. Pantesan dia nekat. Oke, gak apa-apa lah. Nampus. Aktif kostumnya. Ini jaringan, kok apa gimana ya? Nah ini nih, kita ada kesempatan hard pumping. Oke, nggak masalah. Ya, tapi kena ini udah nggak, nggak jadi di hard pumping dah. Aduh, kena kartu merah. Oke. Kita 12. Simpan. Nyala guys. Oke. Okay. Kita kena kartu merah. Kita undang lagi. Dia masih ada ini sih. Angel card kayaknya pakai. Nah, kan. Kita coba pakai kemana saja. Ah, oke. Okay. Kita ambil aja ya. Gak usah. Aduh, kena kartu merah. Sliknya nyala. Iya pasti ke start nih. Ini jaringannya atau apa sih? Bikin lama banget. Nah, dia nggak berani guys.
Oke, kita ke 10. Nah, double-nya itu sering aktif, guys. Cuman si drawing-nya ini dia kena hard pumping loh. Oke, kita ini ya, guys. Kita bangkrutin secara perlahan. Nah, berapa nih? 34 kali 4 tuh 100. Nah, kan ya. Oke. Kita undang lagi. Udah bangkrut sih. Meskipun lag tapi bisa menang ya. Oke. Jadi kesimpulannya nih, drawingnya agak boncos ya, tapi double-nya sama si ininya yang kemana aja tuh lumayan gacor. Jadi oke lah buat si Kimun, apalagi Kimunnya legendary. Oke, gitu aja ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.